kita sudah mengetahui bahawa hati manusia ini seumpama sebuah telaga. Dan telaga ini pula sumbernya datang daripada 5 tali air. Apakah 5 tali air yang mengairi hati kita? Iaitu 5 deria. Sama ada melalui mata, melalui telinga, melalui mulut, melalui hidung dan juga melalui rasa, rasa anggota badan. Jadi untuk membersihkan hati kita, kita kena menjaga 5 tali air ni. Kiranya ada salah satu sahaja tali air ni yang rosak, yang bertubah, yang beracun, yang ada sisa toksik, maka kolam hati kita akan rosak juga. Kemudian yang kedua, kita ada memetik kata-kata Nabi Ansar. Bagaimana yang dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali. Kata Nabi Isa, orang yang mencintai dunia ini tidak ubah seperti orang yang dahaga dan dia minum air laut. Lagi dia minum, lagi dahaga. Lagi minum, lagi dahaga. Sampailah akhirnya perut dia kembung dan dia pun mati. Macam itulah orang yang cintakan dunia berlebih-lebihan. Bukan tak boleh cintakan dunia, tapi cintakan dunia lebih. Berlebih-lebihan. Kita juga ada mengambil satu perumpamaan. Kejar dunia, kejar akhirat. Orang yang kejar dunia, seolah-olah dia mengejar bayang-bayang dia sendiri. Bayang-bayang dia tak dapat dan lampu makin lama makin jauh. Akhirnya dia tersesat. Jadi bayang-bayang dia tu diibaratkan sebagai dunia. Dia duduk kejar dunia ni, lampu tadi diibaratkan akhirat. Lampu terlepas. Tapi kalau orang tu kejar akhirat, maksudnya dia berjalan menuju ke arah lampu, akhirnya dia akan sampai dapat lampu. Dan bayang-bayang dia pun ikut dia sekali. Sampai dekat lampu juga. Jadi orang yang kejar akhirat, dia akan dapat akhirat, dapat dunia sekaligus. Dan yang akhirnya, apakah antara sebab yang membuatkan manusia susah nak mati? Masa dia sakaratul maut, dia lambat nak mati. Yang pertama, banyak dosa. Yang kedua, dia teringat akan barang-barang harta yang dia tinggalkan. Itu yang main tarik tali dengan malaikat maut. Yang ketiga, dia ingatkan ahli keluarga dia. Apalah nasib ahli keluarga dia yang jauh daripada agama. Yang keempat, boleh jadi dia ini ada menganiaya binatang. Terutamanya yang kurung. Kurung ikan, kurung burung. Dan yang kelima, dia ada buat salah dengan orang lain tapi tak sempat minta maaf. Itulah antara sebab-sebab susah nak mati semasa sakaratul maut. Jadi kali ini kita sambung lagi bahagian daripada apa yang dinukilkan oleh Imam Al-Ghazali Hujjatul Islam dalam kitab dia Kimia As-Sa'adah. Kata Imam Ghazali, orang yang mencintai dunia berlebih-lebihan seumpama satu orang yang datang ke majlis makan. Tuan punya rumah dia jemput datang kenduri. Jadi di atas meja tu ada banyak makanan dan ada mangkuk emas, mangkuk perak, cawan-cawan yang mahal. Orang yang baik-baik, dia pergi, dia makan, lepas tu dia keluar. Dia ucap terima kasih tadi. Habis cerita. Tapi orang yang mencintai kepada dunia ni, dia pergi ke jamuan tu, dah lah dia makan dan dia berhasrat pula nak bawa balik segala pinggan kaca, pinggan emas, mangkuk perak tadi. Bila dia nak curi, nak bawa balik benda-benda berharga ni, mengakibatkan tuan rumah marah dekat dia dan halau dia. Malu pun dapat. Jadi nak menunjukkan kehadiran kita ke dunia ini sekadar apa yang sepatutnya lah. Jangan kita seolah-olah nak hidup selama-lamanya dan nak bawa ke alam akhirat apa yang kita kumpulkan. Itu perbandingan yang dibuat oleh Imam Al-Ghazali. Satu lagi perbandingan, orang yang mencintai dunia berlebih-lebihan. Imam Ghazali kata, kita ni seumpama duduk di dalam sebuah kapal. Jadi kapal kita berlayar dah jauh dah, nak berhenti di sebuah pulau, nak ambil air, nak ambil barang-barang, bahan-bahan, kayu api dan sebagainya. Sebelum turun dari kapal tu, nahoda kapal dah pecah nakat kita. Jangan pergi jauh-jauh ke dalam pulau, cepat balik. Kapal nak berlayar. Jadi nahoda kapal ni siapa dia? Tak lain daripada Nabi lah. Nabi pesan, jangan kita cinta banyak dengan dunia. Ambil apa yang sepatutnya, lepas itu bersedialah untuk ke alam akhirat. Itu maksudnya.
Jadi kita pun bahkan ramai-ramai turun ke pulau ni tadi. Dan kita terbahagi kepada empat golongan manusia. Yang pertama, orang yang ikut cakap Nabi, cakap Nahuda. Dia turun ke pulau tu tadi, dia cari air sikit, cari buah-buah sikit, cari kayu api sikit. Lepas tu cepat-cepat dia patah balik ke Bahtera. Bila sampai ke Bahtera, mereka ni dapat tempat duduk istimewa sebab orang tak duduk lagi. Mana tempat-tempat yang cantik-cantik, yang mahal-mahal, dia duduk dulu. Ni perumpamaan kepada orang-orang soleh. Mereka ni dia tak peduli sangat dunia ni, tak berlebih-lebihan. Di akhirat nanti mereka ni akan dapat syurga yang tertinggi. Itu kumpulan yang pertama. Kumpulan manusia yang kedua pula, mereka ni turun ke pulau, tapi dia ambil banyak. Dia leka sikit. Kan? Tuan-tuan kapal kata, Nahuda kata 20 minit, dia ni terlebih sikit. Dia masuk tengok keindahan pulau, ambil buah, duduk bersimbang dulu apa kan. Jadi mereka ni terlambat balik. Bila terlambat balik, sampai-sampai di kapal tengok-tengok tempat-tempat yang indah-indah semua orang ambil. Tempat-tempat yang bagus-bagus semua orang dah ambil dah. Jadi mau tak mau sebab salah ambil second class. Jadilah dapat second class pun. Jadi perumpamaan ini ditujukan kepada orang biasa. Mereka ni orang baik-baik juga. Tapi dia ada leka sikit, mencintai dunia lebih sikit. Bila di hari akhirat nanti, di syurga nanti, dia dapatlah syurga yang rendah sikit. Jadilah. Kemudian jenis manusia yang ketiga. Ini manusia yang banyak dosa. Nahuda ataupun Nabi dah pecah lah. Turun sekejap 20 minit cukup, lepas tu patah balik. Mereka ni merayau. Jauh ke dalam hutan, seronok. Main-main kan, tengok ikan berenang, tengok unggas-unggas semua. Menyebabkan kapal dah nak berlayar dah. Baru teringat, kapal nak berlayar dah, cepat-cepat. Barulah nak naik ke Bahtera. Bila sampai di Bahtera, tempat-tempat first class habis orang duduk dah. Iaitu orang-orang soleh. Tempat second class, orang-orang biasa dah duduk dah. Mau tak mau sebab tu, third class. Duduk nun dalam perut kapal. Duduk dalam gelap. Tapi mereka ni dapat juga berlayar. Perumpamaan ini ditujukan kepada orang Muslim yang banyak dosa. Di hari akhirat nanti mereka ni akan masuk neraka dulu. Dia kena canai dulu dalam neraka, baru dah boleh keluar dan masuk syurga. Dan golongan yang keempat, yang ni perumpamaan kepada orang-orang kafir. Nah, udah kapal pecah dah, 20 minit cukup, lepas tu naik. Mereka ni merayau sampai ke tengah pulau sampai lupa. Dia lupa, dia seronok di pulau tu lupa. Bila sedar-sedar tu, kapal dah kaya. Ini untuk orang kafir. Nak menunjukkan mereka ni ambil dunia ni berlebih sangat. Di hari akhirat nanti mereka akan kekal dalam api neraka.